Kalau untuk hari ni, bangun kena warm up sikit kot. Okay je, apa pun tanya untuk kemenangan 2-0 hari ni, mungkin boleh rukakan untuk overall game hari ni macam mana? 2-0 yang paling bermakna untuk hari ni. Alhamdulillah juga sepanjang kita orang training hard ni, inilah hasil yang sepatutnya kita orang dapat lah. So terima kasih kepada yang dah support kita orang, dan kita orang juga terima kasih untuk diri sendiri sebab masing-masing commit lah untuk dapatkan poin. Sebab kalau ikutkan ni kemenangan ketiga untuk dalam season ni, sebab kalau kita tengok standing semalam Ray yang tak ada yang nombor last. So ada rasa pressure untuk pergi game hari ni sebenarnya korang semua yang tak ada pemain? Kalau tanya pressure, tak ada pressure sebenarnya sebab kita orang yakin dengan kita orang punya teammate. And kita yakin kita orang boleh langkah jauh lagi lah. Yeah, of course tinggal berbaki 2 minggu akan lawan Vamos dan Todak untuk 2 minggu. So apa perancangan AJ and the team sini, adakah still yakin untuk secure untuk ke playoff dulu untuk season ni? Ya, first sekali memang kita target playoff. So untuk berbaki game tu, kita akan lebih fokus, lebih disiplin lah. Apa yang perlu diperbaiki untuk game hari ni lah, kalau AJ rasa untuk next week akan datang? Kalau untuk hari ni, bangun kena warm up sikit kot. Sebab macam first game tu macam tidur-tidur sikit. Skill-skill mekanik semua tak kena. Ya, tu je kot. Okay. Last kali, apa AJ punya kata-kata untuk fans Ray yang saya support lah, dan fan AJ sendiri? Alright, untuk fans Ray ataupun fan AJ sendiri, terima kasih sebab dah support kita orang walaupun kita orang up and down. And terima kasih juga yang DM-DM bagi kata-kata semangat lah. Alright, thank you AJ, all the best.